Assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Anyway, aku mau ucapkan tanya untuk timnas Indonesia, yaitu hari menentang Curaçao menang lagi 2-1 yang berlangsung baru-baru ini di Pekansari Bogor kalau aku tidak salah. Anyway, aku boleh katakan di sini untuk timnas untuk tahun ini memang panas gila-gila lah guys. Jadi ada yang kamu request beberapa orang, kak coba tengok euphoria supporter timnas di air suasana. Aku mau tengok juga macam mana ya, sebab ada yang bilang untuk game kali ini supporter timnas Indonesia bagi 100% punya sokongan. Jadi aku tengok dia punya suasana di stadion guys. Jadi anyway, no problem, let's go to the video. Ini suasana akhir setelah game selesai ya, game di antara Indonesia Curaçao. Dan ya, kemenangan dimiliki oleh Indonesia. Tahniah. Oh, Indonesia. Bagema stadium ya. Tuh, merinding lihat euphoria supporter timnas sendiri. Oh, Shin Tae-yong, nama dia punya jurulatih ya. Tapi untuk game yang kedua dia menang tipis lah ya, 2-1. Tapi oke lah. Apa tu? Bergema habis. Betul lah orang bilang, untuk supporter Indonesia sendiri kan, dia tanpa atribut klub, tanpa saling mencantik, tanpa politik, kalau namanya bola semua akan turun. Nah, inilah orang bilang apa tuh, pemersatu bangsa. Ha. Akhir ya, upacara akhir game, game bola. Biasalah, nyanyi lagu kebangsaan, lagu negara. Orang-orang penting ya. Kenapa aku merinding ya? Ini lagu apa guys? Lagu kebangsaan kah? Lagu apa? Satu stadium bergema ya. Dia buka buka lampu kah guys? Flashlight kah? Ultra Garuda ya. Ah, dorong buka flashlight lampu. Phone ya.
Aduh. Guys, siapa yang sudah pergi waktu game nih, kamu komen di bawah ya. Apa ini? Oh, para pemain keliling stadium ya. Oh, ini sebagai tanda terima kasih penghargaan lah untuk para supporter ya. Oh my god. Shin-tae-yong, Shin-tae-yong. Wah. Tuh, orang bilang jurulatih kesayangan ya. Biasa kan kalau namanya game bola selesai, biasa orang pulang, tapi dorang masih stay di stadium ya. Wah. Para pemain ya. Apa tuh handalannya Indonesia? Bangga ya, bangga. Wah. Guys, tahniah lah ya untuk kemenangan nih. Walaupun aku bukan orang Indonesia, tapi aku ikut bangga ya kalau ada kemenangan daripada negara jiran kami sendiri. Oh. Wah, ni goalkeeper. Wah, itu sama ibunya kah? Oh my god. Wah, the best lah. Untuk game kali ini memang Indonesia habis-habisan ya buat jatuhkan pihak lawan. Ha. Tak, sebenarnya guys, dari video yang aku tengok tadi kan, apa yang aku mau cakap sebenarnya, kenapa timnas Indonesia dia punya supporter kadang boleh dikatakan antara supporter yang sangat-sangat memimpin dia punya pemain negara sendiri, yaitu ya Indonesia. Kalau kamu perasan di sini, dia punya semangat lain tau. Walaupun macam mana, kalau nama Indonesia main dengan negara luar, semua akan turun. Nah, orang bilang pemersatu bangsa. Tapi game kali ini aku boleh cakap Indonesia bagi habis-habisannya untuk pihak lawan. Minta maaf lah, kurang kau tidak ada peluang untukmu. Anyway guys, tahniah untuk Indonesia sekali lagi. Aku tidak tahu game akan datang macam mana, nanti kita komen di bawah sebanyak-banyak ya. Terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Woo-hoo.